Standby studio. Konsentrasi. Standby. Go. Jalan-jalan yang kini kian menyepi, hanya wajah asing tegak mandiri, menatap tiada peduli. Lama hening tertunduk dalam hati, dan waktu berkejar menuju arah satu. Tanda hari pun beranjak lalu, meninggalkan saat itu. Suasana yang bicara hilang dalam tangisan dan tawa. Bersatu di jalan sana, dalam jiwamu, dalam kisahmu bicara. Terbalut kaku, mengikat kebebasan tak tertuju. Katamu merangkai cita, seolah selalu merangkul cita dan lugu. Namun tak terlintas dalam semua, semua takkan semudah itu. Menyerap semua energi dalam diriku, belenggu yang terbalut kaku. Perlahan terhempas ditelan oleh waktu. Kini suasana yang bicara jalan citaku di sana. Bersatu di jalan sana. Semua hilang dalam tangisan dan tawa kita sejenak tertunduk dalam hati. Jalan-jalan yang kian menyepi, tatap wajah asing mandiri, seakan tiada yang peduli. Lugu tak terlintas dalam semua takkan semudah itu. Tulis dengan tinta biru, ikat kebebasan tak yang bicara.
Thank you.
thank you, bungkus. Yang mungkin menarik kali barangkali dari perjalanan karir saya ya dalam rekaman ini, dalam rekaman terbaru ini, mungkin adalah ini baru pertama kali saya bekerja dengan sistem yang berbeda. Karena saya dan Erwin sebagai produser menghendaki interaksi, mengingat saya berada melintas zaman. Pertama kali diajak untuk membuat album Faris itu satu malam berapa tahun yang lalu, saya ditelepon oleh Panji dari Signature Record, menawarkan untuk kemungkinan kalau bisa bekerja sama dengan Faris untuk membuat albumnya Faris. Terus sekarang saya menyambut gembira dan bangga juga, karena biar bagaimanapun Faris merupakan sosok yang cukup penting dalam perjalanan karir saya, karena dia yang pertama kali zaman saya SMA mengajak atau turut mempengaruhi untuk saya masuk ke dunia industri musik. Dan yang menarik adalah bahwa di album ini justru tidak dominan